السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815 4954 7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Dori. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama tak ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah check in. Hai, selamat pagi. Selamat Kris Pati. Bila satu ini apa? Ada lagi sih. Sampai kamar saya diantar. Terima kasih banyak, Dori. Nanti besok sana juga. Salam kenal. Besok jam berapa ya? Jam 8 boleh? Jam 8. Dekat kan? Dekat. Jam 8 ya? Jam 8 berarti langsung. Jam 8 dari sini ya. Oke. Okay. Nanti ke sana. Coba lihat lemarinya. Oh, lampunya. Kalau ditutup lampunya mati. Kalau dibuka lampunya hidup. Oke, berangkas. Ada sajadah. Berarti ini pemiliknya muslim mungkin, atau manajemennya. Manajemennya muslim. Oke, ini kamarnya. Sebentar. Oke, hal pertama yang akan saya lakukan, saya mau sholat dulu. Saya belum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di hotel di kota Pekanbaru, Riau. Sekarang sudah jam 8 lewat 18 menit malam ya, waktu Indonesia bagian Barat.
tidak ada perbedaan waktu antara Pekanbaru dengan Pontianak dengan Jakarta, sama. Hari ini perjalanan sangat panjang, dimulai dari rumah saya. Tadi pagi saya turun jam 6 lewat untuk mengejar penerbangan jam 7 lewat 35, penerbangan, oh ya, dari Pontianak ke Pekanbaru ini dua kali terbang ya, dari Pontianak ke Tangerang ke Soekarno-Hatta International Airport, barulah melanjutkan connection flight dari Soekarno-Hatta International Airport ke Pekanbaru ke Sultan Syarif Kasim II Airport. Nah, jadi jadwal penerbangan semula adalah jam 7.30 dari Pontianak ke Soekarno-Hatta International Airport. Ternyata ada delay, jadi baru terbang itu jam 9. Dan sehari sebelumnya sudah ada pemberitahuan juga dari maskapai bahwa penerbangan dari Soekarno-Hatta International Airport yang harusnya jam 3 sore itu berubah ya, jadwal saya dialihkan ke penerbangan yang jam 5. Nah, saya sudah bayangkan tuh, dari Pontianak jam 7.35 kalau tepat waktu ya, sampai Soekarno-Hatta itu sekitar jam 9. Berarti saya harus menunggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore untuk sampai untuk terbang ke Pekanbaru ini. Jadi dari kemarin tuh saya mikir, saya ngapain ya? Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu, apa saya stay di Soekarno-Hatta International Airport saja, atau saya pergi kemana gitu kan? Dan saya pun nunggu-nunggu juga, siapa tahu ada pasien mungkin entah di daerah Tangerang atau sekitaran Jakarta Barat yang dekat-dekat dengan airport lah, yang tidak terlalu jauh, yang bukan yang ke Jakarta Selatan misalkan, atau ke Jakarta Timur, atau ke Bekasi misalnya. Siapa tahu ada pasien di area apa, Tangerang atau Jakarta Barat yang butuh bantuan saya. Mungkin saya bisa datang untuk mengisi waktu kan. Tapi ternyata tidak. Sampai tadi subuh saya tunggu-tunggu, tidak ada juga pasien yang menghubungi saya untuk minta bantuan. Ya sudahlah, qadarullah. Nah, jadi pergilah tadi saya ke airport sekitar jam 6 pagi. Sampai di sana harusnya kan boarding itu jam 7 lewat 5, kan flightnya jam 7 lewat 35, harusnya boarding itu jam 7 lewat 5 menit. Nah, sudah jam 7, belum ada juga panggilan boarding. Akhirnya ada pemberitahuan penerbangan delay ke jam 9. Jadi dari jam 7 pagi ke jam 9 itu ada 2 jam kan, saya harus mengisi waktu selama berada di Supadio International Airport, kan masih di Pontianak. Ya udah, tadi saya pergi ke sebuah kafe, saya minum kopi sambil ngedit video baru. Sampailah sekitar jam setengah 9, kemudian saya kembali ke ruang tunggu. Akhirnya kami boardingnya itu, saya pikir terbangnya jam 9, ternyata boardingnya jam 9, itu pun jam 9 lewat, ya sudahlah. Akhirnya kami terbang jam 9.30, sampai di Soekarno-Hatta International Airport itu jam 10.45. Lalu saya turun, kemudian ganti terminal ya. Saya perginya naik Sriwijaya Airlines.
itu pesawatnya parkirnya di Terminal 1 Soekarno-Hatta International Airport. Sedangkan pesawat kedua, pesawat connection flight saya ke Pekanbaru ini ada di Terminal 2. Jadi saya harus itu tuh pindah terminal, naik Skytrain. Naik Skytrain sampai ke Terminal 2. Dalam perjalanan menuju ke stasiun Skytrain, dari pintu kedatangan itu, saya jalan kaki, jalan menuju ke stasiun Skytrain di Terminal 1. Nah, di tengah jalan itu saya melihat seorang ibu, mungkin usianya 50-60 tahun mungkin. Itu dia jalan sendirian, dia bawa troli, dia bawa dua luggage dan dua tas bincing, lalu satu tas tas perempuan, tas tangan itu. Dia sendirian tuh dorong. Saya kan udah jalan nih, dia tuh udah pertengahan tuh antara pintu kedatangan dengan terminal Skytrain itu. Udah setengah jalan dia. Cuman saya kasihan kan, dia lihat dia sendirian. Ya udah saya tolong, akhirnya saya tawarkan, "Bu, boleh saya bantu bawakan barangnya?" "Oh, boleh," katanya. Terus saya bawakan troli itu, gila berat. Dia sendirian. Saya tanya, "Ibu kesini sama siapa?" "Sendiri," katanya. "Ibu dari mana?" "Dari Pontianak," katanya. Ternyata sama-sama dari Pontianak. Ya udah, akhirnya saya antar dia sampai ke Skytrain station itu. Batas troli kan sampai depan aja. Nah, naik lift itu jadi harus dibincing. Saya bayangkan ibu ini kalau sendirian gimana? Soalnya di situ tidak ada porternya. Di Skytrain station itu tidak ada porter. Kan harus bawa sendiri. Akhirnya saya bantulah. Saya bawa dua luggage-nya sama dua tas, sama satu tas bincing. Ibu itu bawa satu tas bincingnya dan tas tangannya itu. Kita naik lift. Naik elevator satu ke dua kali, enggak satu kali, ke lantai atas. Itu kita nunggu Skytrain yang membawa kita dari terminal 1 ke, kalau saya ke terminal 2, kalau ibu ini dia tujuannya mau ke terminal untuk kereta api. Jadi di Soekarno-Hatta International Airport itu dari terminal 1 Skytrainnya itu singgah ke terminal apa ya, saya lupa namanya, terminal untuk kita pakai kereta ke Jakarta kemana gitu ya. Nah, lalu terminal 2 dan terminal 3. Nah, saya kan ke terminal 2, ke apa, masih ke bandaranya gitu. Kalau ibu ini nih dia ke terminal apa, ke stasiun kereta. Jadi di situ tuh ada stasiun kereta di apa, di Soekarno-Hatta International Airport itu, yang nanti mau ke Jakarta, ke Bekasi mungkin, saya ke Tangerang juga mungkin, saya tidak tahu, saya belum pernah soalnya. Oke, dah sampai di Terminal 2, sudah masuk waktu zuhur, saya sholat zuhur, terus saya mau makan siang. Nah, saya nyari tempat lagi makan siang. Saya akhirnya saya singgah di sebuah kafe lagi, pesan cappuccino lagi. Saya memang suka cappuccino ya, cappuccinonya itu tanpa gula. Jadi minum cappuccino tanpa gula sambil makan siang itu bisa membuat kita tetap terjaga ya, jadi tidak ngantuk. Nah, setelah saya makan siangnya udah selesai, maksudnya itu sekitar jam satuan kalau tidak salah. Saya makan itu jam setengah satu ya, makannya santai lah, makan sambil sambil balas chat pasien, sambil lihat-lihat, sambil menikmati cappuccino. Sekitar jam satuan, saya melihat ada beberapa pemain dengan jersey Dewa United. Nah, ada empat orang tuh yang masuk ke kafe itu. Mereka itu mau masuk ke bagian kafe yang mengarah ke apa, ke runway pesawat. Nah, itu kan outdoor tuh, jadi biasanya orang yang mau merokok tuh ke situ. Kalau saya di bagian dalam yang ada AC-nya.
mereka berempat ke sini. Nah, berempat itu dua di antaranya saya kenal. Dua ini mantan pemain Persib Bandung. Dede Natsir kipernya ya, sama Hen-Hen Herdiana. Waktu saya lagi duduk lagi saya makan siang itu sambil ngedit. Jadi agak makanya agak lama. Jadi saya lagi depan laptop, makannya udah beres, saya melanjutkan ngedit sambil minum sisa cappuccino-nya. Mereka masuk tuh. Saya kan duduk agak dekat pintu masuk. Nah, pas saya ngeliat mereka, Hen-Hen ini juga ngeliat saya. Jadi kami saling ngeliat gitu ya. Dan saya entah kenapa saya refleks, saya kata, "Hai." Hey. Kayak orang udah lama kenal ya. Ya kita sering lihat dia di TV kan, dia kan pemain Liga 1. Sebelumnya dia main di Persib. Dulu saya tuh sering nonton Persib zamannya apa? Luis Milla ya. Waktu masih coach Luis Milla, dan sebelumnya juga kan Hen-Hen sebelum Luis Milla itu siapa? Robert Rene Albert pelatihnya. Itu Hen-Hen tuh kan sering main tuh. Saya lihat. Suka saya mainnya. Dia di back kanan. Sama setelah mereka pergi ke bagian luar dari kafe itu, saya makan juga udah beres, laptop saya masukkan, terus saya nyamperin mereka. Ya tujuannya sih pengen foto ya, pengen foto bareng, dan alhamdulillah dapat ya. Fotonya sudah saya upload ke Instagram saya. Ya yang kedua ya pengen menyapa lah, pengen ngobrol sebentar, dan ternyata mereka welcome. Alhamdulillah mereka welcome, dan mereka sangat humble, jadi tidak terkesan seperti superstar gitu. Kalau kayak superstar itu kan kalau kita ketemu, siapalah kita kan, orang kampung, orang biasa. Mungkin enggak dapat atensi mungkin. Tapi tidak dengan mereka. Jadi pertama tuh saya memperkenalkan diri, saya Indra, saya dari Pontianak, sebenarnya salaman. Mereka salaman. Dan keempatnya itu muslim semua. Dan yang lebih nampak, lebih kuat kesan muslimnya ya, kesan ikhwannya itu ya Dede Natsir. Masya Allah, dia memelihara jenggot juga, jenggotnya panjang ya, dia menghidupkan sunnah. Terus di apa, tanda sujud di keningnya itu tebal, lebih tebal dari saya. Masya Allah, ini orang banyak sholat berarti. Masya Allah, barakallahu fi. Ya udah, saya ngobrol sebentar, terus foto, terus saya pamit, terus saya keluar. Setelah keluar, saya tunggu sebentar, lalu masuk waktu asar. Saya sholat asar. Setelah selesai sholat asar, saya langsung menuju ke pintu keberangkatan, ke gate 1 ya, di tiketnya itu gate 1. Setelah sampai di situ, ada pemberitahuan lagi. Ternyata pesawat penerbangan dari Soekarno-Hatta International Airport ke Pekanbaru mengalami keterlambatan karena alasan operasional. Jadi yang harusnya flight itu jam 5, jam 17.00, akhirnya terlambat. Tadi itu pesawat take off jam 18:05. Lalu sampai di Sultan Syarif Kasim II Airport di Pekanbaru Riau ini jam 19.30. Jam 19.30. Lalu saya keluar, masuk ke gedung terminal, lalu keluar melalui pintu kedatangan. Saya sudah dijemput oleh anak pasien. Nah, anak pasien kemudian diantar langsung menuju hotel ini. Masya Allah, ini saya baru pertama kali ya diundang pasien. Yang saya itu diantar sampai ke kamar. Ini pertama kalinya. Saya pikir belum check out tadi. Jadi pas datang tuh, saya mau ke resepsionis, ternyata langsung dibawa ke lift, menuju lift.
sama anak pasien ini. Dibukakan lift, saya masuk, terus diantar sampai ke sampai pintu, sampai dibukakan, sampai pokoknya sampai beres saya sampai sini. Masya Allah, servisnya. Akhirnya sampailah saya di sini. Nah, tadi saya sampai terus kemas sebentar, lalu saya sholat, baru saya bikin video ini. Baik pemirsa, jadi alhamdulillah sekali lagi saya akhirnya sampai juga di Kota Pekanbaru. Ini kali ketiga saya kesini, kali ketiga. Nah, pasien ini mengundang saya, sebenarnya mereka mengundang sudah sejak 3 minggu yang lalu. Harusnya saya kesini 3 minggu lalu, tapi qadarullah saya ada halangan waktu itu ya, jadi baru bisa kesini hari ini. Alhamdulillah, berarti baru Allah takdirkan. Dan ya, kalau ke area Sumatera ini, ke Pekanbaru, ke Batam, itu sampainya pasti sore, karena penerbangan dari Soekarno-Hatta itu pasti sore. Nah, apalagi kalau ada delay, kan akhirnya kita sampai malam. Jadi capek memang penerbangan. Perjalanannya itu dari pagi sampai maghrib sampai malam, setengah harian. Capek, penerbangan itu capek. Waktu itu ada yang komen ya, saya sempat baca ada komen dari pasien itu, bunyinya kira-kira begini. Dia menyesalkan bahwa tidak mungkin saya datang ke rumahnya. Kira-kira begitulah. Rumahnya, dia orang Jawa, bukan di kota, saya lupa di Jawa Tengah kalau tidak salah. Saya lupa di mana ya, tapi itu Jawa Tengah. Dan rumahnya itu tidak di kota. Jadi bukan kayak di kota Semarang gitu, bukan di Yogyakarta misalnya. Dia bukan di kotanya, pokoknya di desa gitulah. Nah, dia komen tuh katanya, orang kayak saya ya tidak mungkin datangkan dokter Indra katanya. Ya, nah saya jawablah di video ini ya. Kenyataannya ya memang begitu. Kenyataannya memang begitu. Faktanya adalah pasien-pasien luar kota Pontianak yang mendatangkan saya itu ya memang rata-rata ya orang kaya. Ya, mohon maaf, saya bukan membandingkan atau mempermasalahkan kaya miskin, bukan. Ini kan soal kemampuan ya. Faktanya memang iya, orang yang pasien-pasien yang saya datangi itu, yang di Pulau Jawa, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, itu ya memang orang-orang mampu. Karena mendatangkan saya ini ya tidak murah, memang tidak murah. Dan ada juga yang berkomentar, saya rasa agak konyol ya, maksud saya tuh kok kayaknya kurang mikir gitu. Komen tuh kayak kurang mikir. Ada yang pernah nanya gini, kalau dokter Indra datang ke rumah itu gratis ya katanya. Ini apa ya? Saya enggak marah sih, cuman aneh aja gitu kan, kalau komennya tuh kok enggak mikir gitu. Saya mau jawab gini, tapi enggak saya balas komennya. Dalam hati saya gini, mungkin saya bisa datang ke rumah Anda gratis kalau tiket pesawatnya gratis, taksinya gratis, hotelnya gratis ya, mungkin saya bisa datang. Kok enggak mikir gitu kan? Nah, itu makanya ya. Mohon maaf ya. Jadi ya faktanya ya begitu. Bukan saya pilih-pilih orang ya. Makanya saya bilang di awal, saya datang ke kota-kota atau saya bikin vlognya, saya upload ke YouTube, ke channel saya itu, itu bukan saya pergi pakai uang saya sendiri. Kalau pakai uang saya sendiri ya tidak akan mau saya. Tidak akan mau, karena biayanya mahal. Nah, kalau kayak ke Sumatera nih, terbangnya 2 kali. Pergi itu terbang 2 kali, berarti harus beli tiket kan. Beli tiket pesawatnya 2. Tiket pesawatnya itu 2. Kisarannya itu antara 1.500.000 sampai 2 juta. Kisarannya.
antara 1.500.000 sampai 2 juta. Itu perginya saja. Nanti pulangnya juga sama. Nah, kayak sini nih, ke Pekanbaru. Pergi 2 kali terbang, pulang 2 kali terbang, sama. Nah, silakan hitung sendiri. Saya kasih gambaran. Tiket pergi itu 2, itu 1.500.000 sampai 2 juta, kisarannya segitu. Tiket pulangnya juga sekitaran segitu. 1,5 juta sampai 2 juta. Kalau kita ambil 2 juta aja, pergi 2 juta, pulang 2 juta, udah 4 juta. Terus sewa hotel. Sewa hotel itu kalau kamar yang sewa hotel tuh 400 sampai 600 per malam. Itu kalau kamar biasa. Kalau kadang ada pasien yang mereka nyewakan saya kamar tuh yang kelas eksekutif, ada yang apa? Ada yang di atas itu gitu. Jadi setahunya saya ada yang kisaran harganya tuh 800.000 satu malam. Ada juga yang pernah juga yang 1 juta lebih itu pernah dulu saya diundang ke Balikpapan sama ke Semarang dulu. Itu kamarnya itu hampir 1 juta. Besar kamarnya. Enggak segini, besar. Nah, itu kan tergantung pasien. Dia mau servis saya kan. Kayak kemudian biaya transportasi taksi dari rumah saya ke Supadio Airport di Pontianak kan. Kemudian dari kalau udah sampai ke airport di kota pasien itu, sebagian pasien itu saya pergi sendiri. Jadi saya dikasih uang transport lagi tuh dari bandara ke rumah dia. Jadi mereka hanya nunggu di rumah. Ada juga yang dijemput. Ada yang model kayak gitu juga. Dijemput dari bandara ke rumah pasien atau dari bandara ke hotel, nanti dari hotel ke rumah pasien itu diantar jemput saya. Ada juga yang seperti itu. Kemudian uang saku nah, itu saya tidak menetapkan pasien yang ngasih. Nah, mereka pikirkan lah. Jadi kalau mereka nanya dokter Indra, kalau mau ngundang dokter Indra itu bagaimana? Nah, saya jelaskan akomodasinya ya, tiket pesawat pergi, tiket pesawat pulang, sewa hotel entah 1 atau 2 malam tergantung pasien mau saya berapa hari di tempat mereka kan, berapa banyak pasiennya. Kemudian biaya transport taksi online itu kan. Kemudian uang saku tuh ya untuk saya makan minum, untuk yang lainnya, yaitu tergantung pasien mau ngasih berapa. Ada juga yang kayak yang sekarang nih, ini pesawat dari mereka, dari pihak keluarga pasien, hotel juga mereka, saya hanya dikasih uang saku, saya dibekalkan uang saku. Jadi uang saku tuh penting ya, uang saku tuh saya untuk bayar taksi online, untuk makan selama safar ini, makan minum dan kebutuhan yang lainnya selama di kota mereka, kayak gitulah. Jadi sekali lagi mohon maaf, memang kalau untuk mendatangkan saya itu tidak murah ya, tapi itu relatif lebih murah dibandingkan kalau pasien yang datangin saya ke Pontianak, itu jauh lebih murah. Bayangkan misalkan, nah misalnya ini mendatangkan saya ke Pekanbaru, saya kalau pergi ke Pekanbaru ini safarnya 3 hari. Nah, 3 hari, hari pertama ini untuk keberangkatan, kayak tadi kan saya dari pagi di rumah, turun dari pagi sampai malam sampai hotel, ini tidak langsung rukiah. Ini 1 hari ini untuk pergi. Kemudian besok hari kedua, besok pagi saya baru ke rumah pasien. Baru ke rumah pasien untuk sesi rukiahnya. Itu 1 hari dari pagi sampai siang atau sampai sore. Terus hari ketiga baru saya pulang, itu hari kepulangan. Jadi 3 hari. Nah, kayak hari ketiga nanti ini kan saya pulang nanti hari Ahad. Sampai Pontianak itu kalau tepat waktu itu sore atau maghrib. Itu seharian juga. 3 hari. Ya.
kalau kita hitung-hitung misalkan satu hari kita makan 3 kali, satu hari 3 kali, terus ada 3 hari berarti kita makan 9 kali atau 10 kali lah misalkan ya. Nah, tinggal dihitung aja tuh untuk satu orang. Lalu kalau orang pikir, kalau pasien pikir, ya udahlah coba kita aja ke tempat dokter Indra, silakan coba dihitung kayak tadi. Misalnya dari pesawat aja pergi dan pulang itu sekitar 4 juta, 4 oke, hitunglah 3,5 atau sampai 4 juta ya. Itu untuk tiket pesawat aja satu orang. Kalau biaya taksi online nah ini tergantung juga sih, tergantung jarak dari airport ke rumah kemudian ke hotel gitu ya. Taruhlah berapa ya, 500 sampai 800 ribu misalnya. 500 sampai 800 ribu itu sudahlah full dari pergi sampai pulang. Atau kalau misalkan nanti ada jalan-jalannya lagi, kalau pasien misalkan ya, ya itu kan bertambah lagi berarti. Kemudian sewa hotel taruhlah kita bulatkan hotel per malam 600 ribu, 500 ribu lah misalkan, 500 ribu untuk satu orang, untuk satu malam 500 ribu. Nah itu udah berapa. Kalau pasien pergi ke Pontianak, dia pasti gak bisa sendiri kan. Misalnya pasiennya perempuan, dia paling tidak harus pergi dengan suaminya. Kalau pasiennya anak, dia pasti pergi dengan orang tuanya. Kalau pasiennya sudah tua, dia pasti pergi dengan anaknya, entah satu atau dua orang. Jadi bisa dua atau tiga orang lah kan, dua atau tiga orang. Nah, silakan kalikan sendiri. Nah itu kan, jadi sebenarnya kalau pasien mendatangkan saya ke kota mereka itu jauh lebih murah, relatif lebih murah ya Red. Tapi bagi orang lain kan mungkin mahal, tapi itu relatif lebih murah daripada mereka yang datang ke Pontianak gitu. Jadi yang dibandingkan tuh bukan perkiraan kan. Biasa mereka nanya tuh, dokter Indra saya di Bekasi misalnya, kalau mau ngundang dokter Indra ke Bekasi itu berapa katanya. Nah setelah saya hitung perkiraannya sekian misalkan kan, sekian. Nah, misalnya kita pakai yang tadi tuh berapa, misalkan kisarannya 3,8 juta sampai 4.600.000 mungkin. Nah, misalnya segitulah. Kalau dilihat angkanya ya memang besar, besar segitu, bagi saya aja besar kalau dilihat angkanya. Tapi harusnya mikirnya tuh gini, kalau kita yang pergi ke sana berapa gitu, kan lebih besar dari itu pasti, paling enggak 2 kali lipat dari itu kan gitu. Itu harusnya mikirnya tuh kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara kos ya sekitar segitulah. Kalau ya tergantung juga berapa lama saya pergi gitu kan. Itulah kira-kira. Tapi sebagian orang juga berpikir, memangnya kenapa saya harus berobat dengan dokter Indra gitu kan? Kenapa kita harus berobat dengan dokter Indra yang kita harus mengeluarkan kos sebanyak ini, misalnya untuk mengundang dokter Indra ke rumah kita misalnya. Ya, kalau ada orang tanya seperti itu ke saya, maksudnya tuh kalau mereka ingin minta saya meyakinkan mereka, saya selalu menjawab dengan jawaban yang sama, ya, bahwa saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Jadi berobat dengan saya itu belum tentu sembuh, belum tentu sembuh, karena memang saya tidak bisa menyembuhkan orang. Saya sebagai dokter, saya tidak bisa menyembuhkan orang karena kesembuhan itu saya tidak punya, bukan milik saya. Kesembuhan itu dari Allah. Saya sebagai dokter adalah orang yang mencoba mengupayakan kesembuhan itu gitu. Jadi tidak menjamin. Jadi tidak ada jaminan sudah mendatangkan dokter Indra ke rumah kita apa pasti sembuh, tidak, belum tentu. Tapi ya itulah, orang berikhtiar kan, berusaha. Mungkin dia lihat saya dari YouTube, dari Instagram,
ada hal yang membuat pasien berkesan kan, yaudahlah kita coba berobat dengan dokter Indra gitu. Bukan karena saya hebat, saya enggak hebat, saya enggak punya kemampuan, saya enggak ada keistimewaan, enggak hebat, saya orang biasa gitu. Ya, jadi itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pada video kali ini ya. Suara saya masih serak, saya masih batuk kadang-kadang. Ini qadarullah, lama juga saya batuk. Saya terus minum obat, saya menjaga kondisi juga, tapi qadarullah belum sembuh sampai sekarang. Semoga saya cepat sembuh ya. Oke, baik, sampai di sini saja video kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa memberikan informasi yang mungkin dicari selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalil